Tambahkan lagi jumlah kad kuning Ahang, di mana mereka juga akan bermain dengan. Dan untuk aksi pada malam ini, saya akan ditemani oleh bekas pemain pasukan, kerana anda tidak mahu ketinggalan ataupun buang sebenarnya. Kepa Sherman, balik peluang untuk Seri Pahang. Bagaimana kali ini Kepa Sherman? Jaringan terlihat, Dominic membiarkan dan satu cutback yang sangat-sangat baik. Satu gerakan, satu dua antara Kepa Sherman dan juga Sergio Aguero. Azam Aziz, kali ini untuk Aguero. Bantuan di sebelah kanan oleh kanan yang cuba diberikan oleh Telmo Castanera. Su, bantuan diberikan oleh Daniel Ting, berjaya dirampas oleh Aguero. Hantaran ke tengah untuk Hidalgo, dengan kreativiti yang ada pada Azam Aziz. Back four, di mana Adam Nur Azlin akan bergerak bersama Alexander Vetkovic. Jadi inilah yang berlaku. Hantaran yang cuba dilakukan oleh Azam. Aguero. Ya, kita lihat sekali lagi ada tolakan, membuat blocking daripada Daniel Ting. Dua-dua pasukan ini di barisan tengah itu cukup penting. Ko Kuang Ming antara lintang ke tengah, cuba mencari Castanera dan juga Jafri Firdaus Chu. Perangan serangan balas daripada Sergio Aguero. Satu gerak yang baik. Hantaran yang cuba mencari Darren Lock untuk Adam Nur Azlin. Kali ini Pahang, Seri Pahang menerusi Sergio Aguero. Lepas daripada dua kawalan kiri dan kanan itu agak besar. Jadi kita melihat dua jaringan yang Pahang di sini. Satu Sergio Aguero, Jafri, hantaran ke tengah untuk Castanera. Agak lambat di sana. Terus memberikan tiga jaringan di Aguero. Kita lihat agak compact. Semua 10 pemain termasuk penjaga gol, 11 pemain di belakang bola. Shazwan Andik paling hampir tapi memilih kepada Aguero. Agak terhad gerakan daripada Aguero, barisan belakang. Untuk daripada Seri Pahang, hantaran ke tengah terlalu jauh kepada Sergio Aguero, diberikan kawalan oleh Daniel Ting. Spano Brundo, Azwan berjaya mendapatkan Sergio Aguero, namun berjaya dilakukan hadangan oleh Dominic Tan. Masih lagi Sergio Aguero. Baki Udin untuk Seri Pahang ketika ini. Hantaran ke sebelah kanan, Hidalgo, Kepa Sherman. Ikan tekanan kepada Sabah, gerakan yang cukup baik Lim. Kerana kita melihat Dominic sebenarnya yang bersama dengan Kepa di sini, beliau bersama Kepa Sherman, tetapi beliau tinggalkan Kepa Sherman, cuba membuat covering. Kesalahan yang dilakukan oleh Farhan, kali ini untuk Seri Pahang. Sergio Aguero mengubah Din, jaya untuk mendapatkan Sergio Aguero. Hidalgo, peluang untuk Seri Pahang daripada Hidalgo. Satu lambungan mencari Kepa Sherman, tandukan ke dalam. Peluang untuk Seri Pahang, apakah terkena tangan? Cukup-cukup baik kepada Seri Pahang, percubaan daripada Sergio. Baik hantaran daripada Hidalgo untuk Kepa Sherman, hantaran ke sebelah kanan. Tapi kecewakan daripada Sergio Aguero. Ya, kekurangan oleh Kepa Sherman. Beliau hantar ke tepi dan beliau cepat masuk ke bahagian tengah, kerana itu yang beliau mahukan. Han melihat kepada kedudukan agak rendah, mencari Sergio Aguero. Kawalan baik daripada Aguero. Azam, kali ini Sergio Aguero. Ataupun tidak, kerana hanya Kepa Sherman seorang saja yang saya rasa boleh gantikan Farhan Roslan.
dapatkan gol. Usaha berterusan daripada Seri Pahang untuk mendapatkan jaringan penyamaan. Azwan, tuan daripada Stefano Brundo kepada Aguero. Kiudin. Masih lagi dalam penguasaan kepada Seri Pahang dan ianya akan dikeluarkan untuk membawa masuk Saravanan.